Semua orang ini suaranya untuk anak-anak. Yo, coba dibuka dulu mute-nya. Kalau sekarang masih boleh dibuka ya. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, yang jawab baru Claudia. Selamat pagi. Oke. Sehat ini anak-anak. Selamat pagi. Teman-teman. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, teman-temannya disapa ya sama Claudia. Iya, teman-temannya juga dong disapa dong. Ih, ini Claudia ketemu teman baru. Ada dari sekolah lain ya, Ibu Ayu ya. Benar. Nah, kayaknya ini tak kenal maka tak sayang. Benar, Bu. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, ngobrolnya apa-apa. Anak-anak belum kenal nih sama kita. Sama ini. Nama kita ya, Bu Ayu ya, benar sekali. Oke. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Hayu dan nama Ibu, nama Miss adalah Miss Fenta. Oke. Ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk mengumumkan lomba ya, Miss ya. Lomba apa aja nih, Bu Hayu hari ada ini? Ada lomba fotogenik dan ada juga lomba menyanyi nih. Anak-anak udah enggak sabar ya, Miss ya, tentunya. Iya. Nah, kira-kira kita hari ini mau ngapain aja? Itu yang pertama nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, nanti acara ini akan dibuka dulu dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Pur. Betul. Yang ketiga, nanti kita akan jalan-jalan nih, Miss. Jalan-jalan ke mana? Nanti kita mau jalan-jalan ya, adik-adik. Iya. Kita mau jalan-jalan mengelilingi SD Strada Bina Mulia 1. Ya. Tentunya secara virtual ya, Miss. Ya. Nah, nanti lengkap videonya ya, Bu. Iya, lengkap sekali. Nanti ada apa saja, kita lihat ya, adik-adik ya. Kemudian yang selanjutnya, itu adalah pengantar dari Kepala Sekolah SD Strada Bina Mulia 1. Betul. Yang akan disampaikan oleh Ibu Dani. Dan wah ini penampilan ini seru sekali sih. Ya itu ada apa sih, Bu Ayu? Penampilan dongeng dari kakak kelas 3. Wow, hebat sekali ya. Yang nanti bernama, ya kita rahasiain dulu. Oh iya, kita rahasiain dulu. Iya, biar nanti pada deg-degan, pada excited. Iya benar. Ya. Selanjutnya ada pengumuman nggak paling gitu, tunggu-tunggu nih. Ada pengumuman pemenang lomba fotogenik. Wah, nggak ya. Sabar ini yang ya tentunya ya. Ini juga deg-degan sih. Sama sekarang ayo Bu ya. Sama. Ini jurinya bingung banget ini. Soalnya semua fotonya tuh bagus-bagus. Iya, ya. Keren-keren. It's very good semuanya ya. Oke. Okay. Lalu setelah itu tuh ada penampilan dance nih, Bu Hayu. Ada modern dance. Wah, hebat. Ya. Dari siapa nih, Miss? Ada penampilan nanti dari kakak-kakak kelas 4 dan 6 ya. Nanti kita lihat penampilannya bagus sekali deh pokoknya ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba menyanyi. Nah, ini juga ini yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik TK ini iya. Ya. Siapa ya, Bu Hayu? Juara lomba juara lomba menyanyi, Bu Hayu ya. Iya, benar. Lalu setelah itu kita akan menginformasikan pengambilan hadiah untuk para pemenang ya, nanti yang menang cara pengambilan hadiahnya bagaimana nanti akan kita kasih tahu. Iya, lalu nanti semua acara ini kita akhir lagi dengan doa penutup. Iya benar. Nah, kira-kira ini udah nggak sabar banget sih, Miss. Aku udah adik-adiknya ya. Iya, aku udah nggak sabar banget sih. Oke, kita mulai aja ya. Iya, betul sekali. Oke, kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, adik-adik TK, Papa, Mama semuanya, kita ambil sikap siap untuk bernyanyi Indonesia Raya. Thank you.
ya, tadi kita sudah bernyanyi bersama ya, lagu iya, Indonesia Raya. Iya, ini betul. Dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Pur. Ibu Pur, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Hayu dan Miss Penta. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Iya. Selamat pagi Mama Papa, anak-anak semua. Mari kita awali kegiatan kita hari ini. Kita ambil sikap siap berdoa. Maaf, saya akan memimpin dengan secara Katolik untuk Mama Papa dan anak-anak yang beragama lain supaya menyesuaikan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami semua, terutama rahmat kesehatan yang boleh kami alami sampai hari ini. Ya Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami keluarga besar SD Strada Bina Mulia 1 mengadakan acara pengumuman lomba untuk anak-anak TK di wilayah Cengkareng. Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah acara ini dari awal hingga akhir, berkatilah semua perangkat yang kami gunakan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dan kami juga mohon rahmat-Mu untuk anak-anak, semoga mereka tetap bersemangat dalam belajar, dalam berusaha, dan juga dalam berbuat baik. Semoga anak-anak kami sungguh-sungguh menjadi anak yang baik, yang berkenan kepada-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami juga mohon berilah kami, keluarga besar SD Strada Bina Mulia 1, para guru dan karyawan, semoga selalu sehat, tetap semangat dalam mendidik, melayani putra-putri yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa yang penuh kasih, semua doa dan harapan ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai. Terima kasih Ibu Pur sudah memimpin doa hari ini. Terima kasih Ibu Pur. Sama-sama Bu Hayu, Miss Penta. Iya. Setelah itu kita lanjutkan apa nih Bu Hayu? Oke, selanjutnya kita akan jalan-jalan nih, Miss. Iya. Jalan-jalan kemana? Tentunya jalan-jalan ke SD Strada Bina Mulia 1. Nah, jalan-jalannya tapi ini secara virtual nih. Iya, nanti kita mau lihat apa aja sih Bu Hayu? Banyak sekali Miss di sini ya. Nanti kita lihat ada banyak kelas, ada taman, ada kolam ikan Ibu Hayu ya. Iya dong. Seru ya, enggak sabar nih ya. Iya, Miss Penta juga enggak sabar Bu Hayu. Iya, langsung saja kita melihat video tentang pengenalan SD Strada Bina Mulia 1. Strada Bina Mulia 1 telah membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu. Kami akan melayani dengan sepenuh hati dan dengan cinta. Everything has changed. It all happened for a reason.
1 adalah sekolah yang ceria, cerdas, inovatif, dan cinta lingkungan. Kami memiliki komitmen mendidik siswa dan siswi menjadi insan yang cerdas. Selain menjadikan insan yang cerdas, kami juga menggiring para siswa-siswi untuk menjadi pribadi yang inovatif. Di tengah perkotaan, kami tetap mendidik para siswa dan siswi agar tetap cinta lingkungan. Menunjang sekolah ceria, cerdas, inovatif, dan cinta lingkungan, kami terus berbenah dari segi sarana, prasarana, maupun sumber daya yang kami miliki. Bergabung bersama kami, Sekolah Strada Bina Mulia 1. Sekolah ceria, cerdas, inovatif, dan cinta lingkungan. Wah, seru sekali ya, Miss. Iya. Ya, kita jalan-jalan ya, Miss. Kita ya. Jalan-jalan kemana aja tadi, Bu Hayu, ya? Kita tadi Anda lihat kandang burung, Miss. Ada kolam ikan. Benar sekali. Iya. Ada taman. Taman. Lalu kelasnya banyak ya, Bu Hayu, ya? Yang nyaman, perpustakaan yang luar biasa. Bagus. Banyak bukunya ya, Miss, ya? Nanti adik-adik TK bisa loh berkunjung ke SD Strada Bina Mulia 1 ya. Nanti bergabung bersama kami, oke? Nanti sekolahnya di SD Strada Bina Mulia 1. Iya, iya, tentu gitu. Betul. Ya. Oke, yang selanjutnya nih, kita mau melihat penampilan dongeng nih, Miss. Oh iya, mohon maaf ya. Kita mau mendengarkan ya pengantar dari kepala sekolah terlebih dahulu nih, Miss. Silahkan. Ini Bu Hayu terlalu bersemangat. Iya. Jadi ini ya, Bu Hayu, ya. Jadi kita juga ikut excited. Iya, jadi benar ikut sekali. Ya. Oke, iya. Kita persilakan Ibu Dani, kita memberi satu patah dua patah sambutan untuk adik-adik kita. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Hayu dan Miss Venta. Apakah suara saya jelas terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Halo adik-adik yang tercinta dan mama papa yang berbahagia serta bapak dan ibu guru hebat. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara pengumuman lomba menyanyi dan lomba fotogenik. Semoga anak-anak, mama dan papa dan bapak ibu guru semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat-Nya, maka pada hari ini kita dapat mengalami perjumpaan yang istimewa, sekalipun masih secara virtual. Anak-anak, Bapak Ibu orang tua siswa, dan Bapak Ibu guru semuanya, saya mengucapkan terima kasih
atas nama keluarga besar SD Strada Bina Mulia 1, rasa syukur dan terima kasih untuk adik-adik dalam keikutsertaannya lomba fotogenik dan menyanyi. Keikutsertaan adik-adik juga tidak lepas dari peran serta orang tua siswa, khususnya anak-anak TK, yaitu papa dan mama. Inilah salah satu bentuk kasih sayang dari mama dan papa, serta perhatian sebagai orang tua dalam mendampingi anak dan memberikan dukungan yang terbaik untuk mengembangkan bakat dan talenta dari anak-anak kita. Mengapa kami mengadakan lomba menyanyi dan fotogenik? Karena kami ingin ikut berpartisipasi dengan menyediakan wadah dalam mengembangkan kreativitas anak-anak, di mana anak-anak TK saat ini berada di usia dini dan sedang mengalami masa keemasan atau golden age. Anak-anak usia dini ini sedang mengalami masa terbaiknya, baik fisik maupun psikis. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, serta anak-anak yang terkasih, selain itu, kami juga berterima kasih untuk segenap panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana. Mungkin di antara papa mama dan anak-anak ada yang dari TK Strada, ya? Adakah yang dari TK Strada? Silahkan tunjuk jari atau menggunakan raise hand. Ya, ada tidak? Saya. Terima kasih. Adakah yang dari TK Logos? Ada? Dari TK Guidance? Ada? Ya. Dari TK-TK yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, mohon maaf. Terima kasih ya sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti lomba ini. Tentunya anak-anak sukacita, dengan penuh sukacita mengikuti lomba ini. Dan kalian anak-anak TK ya mungkin sudah tidak sabar lagi untuk melihat dan mendengarkan pengumuman siapakah pemenangnya. Apakah aku yang jadi juara? Bagaimana? Ya, mungkin anak-anak yang jadi juara tentu senang dan bangga. Yang belum bisa menjuarai, jangan putus asa. Masih ada kesempatan lain. Kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang akan melibatkan TK-TK di sekitar sekolah Strada Bina Mulia. Ya. Mungkin juga papa mama ada yang sudah mengenal SD Bina Mulia itu di mana. Tapi ada yang belum mengenal Strada Bina Mulia, SD Strada Bina Mulia. Ya. SD Strada Bina Mulia 1 berada di Jalan Fajar Baru Selatan, Kelurahan Cengkareng Timur. Dan kami bernaung dalam suatu yayasan atau perkumpulan, namanya Perkumpulan Strada, yang membawahi 73 unit sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Perkumpulan Strada berada di bawah naungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan khusus untuk SD Strada Bina Mulia 1 berdiri sejak tahun 1975. Mungkin di antara mama dan papa ada yang pernah merasakan pendidikan di SD Strada Bina Mulia 1. Kita mengenang kembali sekolah SD kita yang tercinta. Nah,
bagi adik-adik dan mama papa yang belum mengenal SD Strada Bina Mulia 1, kami terbuka. Silahkan papa dan mama mengajak putra-putrinya berkunjung ke tempat kami. Kami sungguh welcome, ya. Kami terbuka. Silahkan melihat-lihat lingkungan sekolah kami. Nah, papa dan mama, seperti di awal tadi, kami masih membuka kesempatan untuk pendaftaran siswa kelas 1. Kami mengajak papa dan mama untuk mendaftarkan putra-putrinya di SD Strada Bina Mulia 1 untuk kami dampingi, ya. Kami dampingi dalam pembelajarannya. Mama papa yang terkasih dan anak-anak yang saya kasihi, silakan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semakin mengikuti dengan baik, dengan tertib, anak-anak akan dapat mengenal lebih dalam siapa Strada Bina Mulia 1 ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan, mungkin ada tata bahasa yang kurang berkenan. Selamat mengikuti acara pengumuman lomba fotogenik dan menyanyi. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Hayu. Baik, terima kasih Ibu Dani atas sambutannya yang sangat ini ya, apa luar biasa menggugah ini ya, semangatnya anak-anak ya Bu Hayu ya, nah, supaya semangat lagi. Iya. Nah, biar semangat lagi, kita mau lihat nih penampilan dari kakak kelas 3. Namanya siapa sih? Namanya adalah Efraim. Hebat sekali ya. Iya. Baru kelas 3, tapi dia udah bisa mendongeng ya, Bu Hayu ya. Benar. Kita lihat, ini mendongeng dari Efraim kelas 3 dari murid SD Strada Bina Mulia 1. Hai, hai. Berjumpa lagi dengan saya, Efraim Franciscus Junopels Purba, kelas 3D SD Strada Bina Mulia 1 Cengkareng. Siapa dia yang suka mendengarkan dongeng? Hari ini saya akan mendongeng dengan cerita yang berjudul Kucing dan Ekor Ular. Ada seekor kucing yang gemar sekali bermain-main dengan benda. Hampir setiap benda yang ia temui dijadikan mainan. Ketika si kucing menemukan seutas benang wol di lantai, ia memainkannya hingga kusut. Ketika bertemu dengan seekor cicak, ia juga bermain dengan ekor cicaknya hingga putus. Begitu pula ketika kucing bertemu tikus, kecoa, cacing, dan belalang. Semuanya ia jadikan mainan. Pada suatu hari, kucing merasa bosan. Benda-benda yang biasanya ia jadikan mainan telah rusak. Ia pun berjalan ke seliling rumah mencari mainan baru. Tiba-tiba kucing melihat ada sebuah benda mirip ekor sedang meliuk-liuk
di sebuah lubang tembok karena lubang itu sempit. Ia tidak bisa melihat apa di baliknya. Palingan ini hanya ekor tikus. Kujadikan mana saja ah, pikir kucing sambil tertawa dalam hati. Begitulah si kucing sedang asik memainkan ekor dalam lubang hingga tidak menyadari bahwa ular kobra yang sangat besar telah mengendap-endap di belakangnya. Ya, rupanya ekor itu milik ular kobra yang sedang melewati lubang tembok. Merasa kesel karena ekornya dijadikan mainan, ia pun merayap keluar dari lubang pintu untuk menyerang si kucing. Akhirnya, kucing menyadari bahwa bahaya yang mengancamnya. Ia pun membalikkan tubuh siap melawan. Namun terlambat, ular sudah mematuknya terlebih dahulu. Teman-teman, pesan moralnya adalah janganlah kita suka menjadikan sembarang benda atau teman sebagai bahan permainan. Boleh jadi benda tersebut berbahaya atau teman yang kita permainkan tidak suka. Oke teman-teman, sekian dongeng dari saya. Terima kasih, bye-bye. Wah, keren lucu sekali ya, Miss ya. Keren dan lucu ya, Bu ya. Iya, pinter banget dongengnya. Ekspresinya juga bagus. Keren banget pokoknya ya. Terus pesan ceritanya juga bagus ya, Bu ya. Iya, ternyata ini Miss Venta, Efraim ini pernah menjadi juara dua loh. Wah, lomba apa tuh, Bu Hayu? Lomba mendongeng tingkat perkumpulan Strada. Jadi Efraim ini hebat sekali ya, dia bisa mengalahkan anak-anak yang anak-anak yang lain ya, Bu Hayu. Nah. Lanjut ya, Nis ya? Ya, betul. Kita akan mengumumkan pemenang lomba fotogenik. Wah. Ya. Ini udah enggak sabar banget. Senta udah so excited. Wah, iya dong. Announce the winner ya. Sekarang kita mulai dari pemenang lomba fotogenik. Nah, kita mulai dari juara harapan dulu ya. Juara harapan. Siap-siap ya, anak-anak ya. Aduh, siapa yang semangat? Aduh, aku deg-degan banget. Siapa ya yang menang ya? Ya. Oke, okay, dari harapan ke yang ketiga. Juara harapan ketiga, lomba fotogenik, Bu Hayu. Iya. Siapa ya kira-kira? 3, 2, 1. Ya, lomba juara lomba fotogenik juara harapan ketiga diraih oleh Athanasius Ephraim Arjuna dengan skor 520. Selamat Athanasius Ephraim. Nah, hadiahnya mendapatkan apa, Miss? Ada mendapatkan piagam penghargaan dan juga uang tunai ya, Bu Hanya. Nah, serta juga piala. Betul. Selamat Athanasius. Sekarang kita ke juara harapan 2, Bu Ayu. Iya, juara harapan 2 sih. Aduh, aku deg-degan nih. Aduh, tangan aku dingin banget nih. Sama. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Kolam Raselin dengan skor 555. Selamat, Clara. Wow. Ada Clara nggak nih? Clara sumpah selamat ya, Clara ya, mendapatkan piagam penghargaan, piala dan uang tunai 150.000. Betul. Yang selanjutnya juara harapan 1. Harapan 1 ya. Siapa ya? Aduh, kita hitung ya, Miss ya, sama-sama. 1, 2, 3. Yeay, Doselin Nathaniel Lee. Dengan skor 500
80. Selamat Jesseline. Mendapatkan piagam penghargaan, piala dan juga uang tunai. Oke. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Aduh, Miss Feta gemeter. Siapakah dia? Ya, siapa ya? Juara ketiga dari lomba fotogenik. Who is the winner for the fotogenik? 3 2 1 and the winner is Davandra Lorenzo Tam ya dengan skor 600. Nah, ini juga sama ya, Miss, akan memperoleh piagam, piala dan uang tunai. Uang tunai. Ya. Oke. Oke. Lanjut nih, Miss. Oke, we go to the second winner. Ada pemenang kedua, juara kedua untuk lomba fotogenik ya. Siapa Bayu? Aduh, aku dekat banget Miss Fenta. Dekat ya. Ini Miss Fenta atau Bayu ya? Bukan ya. Bukan ya. Oke, kita Bayu ikut lomba dong. Siapa ya? Ini ya? Dekat. Aduh, iya nih. Hitung ya. I'm so excited. 3, 2, 1. Wah, Josephine Odelia. Ya, Josephine Odelia dengan skor 630 ya, Bu Hayu iya. Ya. Nah, akan mendapatkan piala, piagam, dan uang tunai. Selamat untuk Josephine. Congratulations. Nah, ini. We go for the first winner. Siapa pemenang ya? Pertama ya. Pemenang pertama dari lomba fotogenik. Aduh, deg-degan banget nih. Ampun. Oh my God. Pemenang pertamanya adalah, the first winner is 3, 2, 1. Selamat buat Blessed Up ya. Yeah. Miss Fenta juga mengucapkan selamat bagi para pemenang ya. Yeah. Untuk adik-adik yang belum menang nih, bagaimana Miss? Jangan sedih. Jangan putus asa juga ya. Karena nanti kita akan bertemu di lomba-lomba selanjutnya ya, anak-anak ya. Miss mau cari Blessed Up dong. Ada nggak ya Blessed Up? Coba tadi yang dapat juara angkat tangan. Coba kasih reactions dong, raise your hand. Selamat. Coba yang menang siapa aja ya? Oh ada Jocelyn. Hebat. Ada Theophilus yang menang ya. Coba Jocelyn seneng nggak menang juara lomba fotogenik? Are you happy? Senang ya, senang ya. Fotonya bagus sekali loh, Jocelyn loh. Iya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Selanjutnya nih mau ngapain ini? Kita akan menyaksikan penampilan dari dance nih, Bu. Oh, dance. Kita lihat siapa? Dance dulu ya. Yeah. Dance kolaborasi dari kakak kelas 4 dan 6. Wah, keren-keren ya pasti ya, Miss. Iya, benar sekali, Bu Hayu. Oke, okay. Bu Hayu udah enggak sabar nih, Miss ya. Iya, Miss aja ya. Iya, mau ikut nari juga nih. Iya ya. Ya. Oke okay deh, kita lihat penampilannya. Yeah. 보란듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이 곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴조니까 이젠 너의 하나 둘 셋 하하 you like that 이곳에 shine like the stars 그 미소를 띠며 I can't
kiss you goodbye. 시컷 비웃 사랑 꿀조니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? Keren sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak ya. Coba Miss mau tanya sama siapa ya. Tadi menikmati joget gak sih lagu Blackpink ya? How you like that? Siapa ya? Coba Clara, joget juga gak nih? Joget Blackpink gak tadi Clara? Coba Clara tadi joget Blackpink gak? Atau Josephine? Tadi Josephine tahu gak lagunya? Suka gak sama lagunya? Ikutan joget gak Josephine? Suka. Ini joget enggak? Nanti ini kayaknya bakat-bakat deh yang iya ya. Bakat ya. Nanti kalau nanti masuk SD Strada Bina Mulia 1 nanti belajar dance juga ya. Belajar semuanya ya. Oke, sekarang selanjutnya nih. Kita akan mengenalkan tadi Bu Hayu. Nah, ini yang ini lagi ditunggu-tunggu lagi. Betul. Pengumuman pemenang lomba menyanyi ya. Sama kita akan umumkan dari juara harapan dulu Bu Hayu. Iya. Ini juri-juri pada bingung loh. Bagus semua soalnya ya. Bagus-bagus. Betul. Nih. Kira-kira siapa nih udah? Enggak sabar. Aduh, aku gemeter banget siap menunggu pemenangnya ya Bu Hayu. Iya, dari juara harapan 3 dengan skor 420. Diraih oleh siapa? Siapa? 3 2 1. Wow, Diamond Heart Paris Kif ya. Dengan oke, juara harapan tiganya ya mendapatkan piagam penghargaan, piala dan juga uang tunai. Ya, selamat buat Diamond ya, Diamond. Nah, yang kedua nih, juara harapan 2 dengan skor 445 diraih oleh 3 2 1. Agustina Nur Intan ya. Agustina. Nah, ini congratulations. Ini yang Miss ya. Piala, piagam dan juga uang tunai ya. Harapan 1. Siapa kira-kira harapan satunya? Dengan total 505. Wah, besar sekali ya, Bu ya. Heeh. Siapakah dia? Pemenang lombanya? Juara harapan 21 21. Teresa Claudia Kinanti. Selamat buat Teresa. Nah, ini sama ya, Miss ya. Hadiahnya adalah piagam, piala dan juga uang tunai. Wah, sekarang harapan sudah. Sekarang udah juara 3, Bayu. Kali juara 3. Total 570. Betul. Duh, siapa ya Bu Hayu ya? Yuk, guys, hitung aja ya Bu Hayu. 3 2 1. Best Dev Swalid 2 ya, dengan skor 570. Congratulations for Blast Dev. Selamat ya untuk Blast Dev. Sama ya Bu Hayu mendapatkan piagam, piala dan juga ada uang tunainya ya Bu Hayu. Lanjut nih Miss Lenta nih, juara 2. Wah, udah juara 2A jadi Bu Hayu. Total 615. Who is the winner? The second winner is 3, 2, 1. And the winner is Clara Gracelyn. Ya. Ini calon-calon penyanyi. Ya, calon penyanyi nanti di masa depan ya. Untuk Clara Gracelyn.
Justin, congratulations. Selamat ya untuk Clara dan uang tunai. Oke, sekarang the first winner nih Bu Haryo, pemenang pertamanya. Siapakah dia? Wah, skornya adalah 635 Bu Haryo. Ya. Besar ya Bu Haryo. Siapa pemenangnya? And the winner is 2-1 Patricia Scholastica Bruno. Ya. Topi saya bundar. Bagus sekali ya Bu Hayu suaranya ya. Selamat juga buat Patricia. Eh, Miss mau cari Patricia dong. Ada nggak ya Patricianya? Kayaknya mau ikut ini ya, Indonesian Idol. Boleh, X Factor. Boleh ya. Ketemu sama ini ya. Siapa ya? Artis-artis ya. Suaranya udah bagus loh dari kecil loh ya. Nyanyi topi saya bundarnya udah keren ya. Nanti tinggal dilatih-latih lagi. Jadi artis deh semuanya yang bisa nyanyi ya. Oke? Oke, sekarang kita akan melakukan pengambilan hadiahnya ini Bu Hayu. Iya benar, pengambilan hadiah bisa diambil di SD Strada Bina Mulia 1 di setiap hari apa Miss? Di setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan Jumat ya, pukul 8 pagi sampai dengan jam 1 siang ya, bisa jadi, diambil bagi ya. Bagi para pemenang nanti mengambil hadiahnya di SD Strada Bina Mulia 1 ya. Bagi yang tidak menang akan mendapatkan sertifikat ya, piagam penghargaan. Jangan sedih. Nanti kalau ada lomba lagi harus ikut. Iya, semangat. Ya, semangat. Ya. Biar semangat ya. Nah, kemudian SD Strada Bina Mulia 1 juga membuka pendaftaran murid baru loh. Iya, untuk anak-anak TKB ya. Yang sudah mau kelas 1 SD, iya. Nanti langsung saja mengambil formulir pendaftaran, iya. Ya. Nah, informasinya lebih lengkap itu nanti datang ke SD Strada. Betul. 1 di Jalan Pajar Baru Selatan, nomor 64, Cengkareng Timur. Nah, nanti akan ada informasi-informasi yang lengkap ya di sini ya. Ya. Nah, ini juga akan dilayani setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan jam 1 siang. Kami tunggu ya. Iya. Nanti yang udah mau kelas 1 nih. Jadi ketemu loh sama Bu Hayu, sama Miss Fenta juga. Siapa yang mau ketemu sama Bu Hayu, sama guru-guru yang kreatif? Aku ya semuanya ya. Semangat sekali. Semangat loh ya. Di sini gurunya ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Jadi ayo kita join di SD Strada Bina Mulia 1, oke? Ibu tunggu ya, adik-adik ya. Betul, Miss Fenta tunggu juga. Iya. Oke, sekarang kita... Oh iya. Nah, untuk ada apakah ada yang ingin ditanyakan kepada orang tua murid, kami berikan kesempatan. Ada yang mau ditanyakan tentang lomba ini atau pemenangnya? Boleh untuk Bapak-Ibu semuanya? Tentang pengambilan hadiah? Untuk pengambilan hadiah teknisnya atau ada yang mau ditanyakan yang lain? Untuk sertifikat juga sama ya, Papa, Mama. Nah, nanti diambilnya di SD Strada Bina Mulia 1. Semuanya akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat. Sepertinya tidak ada nih, Mi. Oh, udah jelas ya, Bu Hayu ya? Kayaknya ya. Oke. Okay. Nah, kalau sudah jelas nih, kita akan menutup. Wah, sedih. Iya. Sedih nih. Misalnya mau pisah sama adik-adik yang lucu-lucu banget nih. Nih. Aduh, gemes sekali nih ya. Bener ya. Nah, kita mau menutup kegiatan ini dengan berdoa nih. Boleh kita persilakan untuk Ibu Elizabeth untuk bisa memimpin doa penutup untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk Miss Penta dan Bu Hayu atas kesempatannya. Selamat buat anak-anak yang sudah menang ya.
Yang menang tetap rendah hati, yang belum menang nanti bisa kita coba lagi ya di lomba lain waktu ya. Baik Bapak Ibu dan anak-anak, kita tutup acara ini dengan doa. Saya akan pimpin secara Katolik ya Bapak Ibu dan anak-anak. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, atas bimbingan dan kasih-Mu yang kami alami selama kami melaksanakan perlombaan tingkat TK yang baru saja kami selesaikan. Semoga hasil yang dicapai anak-anak dan apa yang sudah dikerjakan oleh kami para guru SD Strada Bina Mulia 1 dapat berguna bagi hidup kami dan berkenan kepada-Mu. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya kami selalu diberi kesehatan dan semoga wabah yang mengancam bangsa kami segera berakhir. Sembuhkanlah semua saudara kami yang saat ini masih terpapar wabah saat ini. Berilah kami kekuatan, perkuatkanlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami dalam persekutuan kasih-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bu Hayu dan Miss Penta, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Elizabeth atas doanya, doa penutup. Iya. Udah mau berpisah kita ya Bu Hayu ya sama adik-adik ya. Bu Hayu dan Miss Penta sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anak-anak semua yang sudah bergabung pada Zoom hari ini ya Bu dan juga mengikuti partisipasi. Iya. Keren semua loh anak-anaknya ya. Para pemenang dan juga yang belum menang jangan bersedih hati, iya. Jangan putus asa ya. Kita ketemu lagi di lomba-lomba selanjutnya. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dari Miss Penta dan Bu Hayu. Betul. Nama ya Bu Hayu ya. Oke, bye bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Bu.